banyak pemirsa. Oke, nah pemirsa, sekarang kami ingin mencicipi hidangan di Sakinah Halal Grill. Ini adalah sebuah restoran dengan konsep sosial. Mereka membantu warga, khususnya yang tunawisma, dengan makanan gratis. Jadi mereka boleh ngambil sepuasnya dan seperlunya. Nah, pemirsa, tentang makanan yang ada di sini nih, ini macam-macam. Jadi suasana khas makanan ini adalah makanan asal Pakistan. Ini ada nasi biryani, ada kambing, ada tero, ada perkedel juga loh. Nah, ini kayaknya ini perkedel sayur kayaknya. Bakwan sayur. Nah, kalau aku nih suka yang ini ada ayam juga. Ini yang namanya ayam tanduri. Pokoknya yang merah-merah ini ayam tanduri. Nah, ini kesenanganku. Ini bayam sebetulnya. Jadi dia bayamnya kayak tumbuk dan ada terong. Hampir-hampir sama makanan Indonesia ya kelihatannya, tapi taste-nya beda. Ini udah lapar banget sih ngeliat makanannya udah langsung pengen makan. Oke, nah pemirsa, dari sini kita akan melihat bagaimana warga Indonesia itu juga yang beribadah haji ya. Itu mereka berangkat dari Amerika Serikat. Bagi umat Islam di seluruh dunia, mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima adalah karunia yang tak terhingga. Seperti para diaspora Indonesia di ibu kota Amerika ini, mereka bersyukur bisa berangkat ke Tanah Suci. Rumahnya Allah ya, nah istilahnya itu agak ya terharu gitu loh, nangis juga. Dan sesuai dengan tradisi di tanah air, keluarga serta sahabat turut melepas keberangkatan para jemaah calon haji di Bandara Internasional Dulles Airport, negara bagian Virginia. Mereka melepas keberangkatan langsung dari bandara karena sistem keberangkatan berbeda dengan Indonesia. Saat keberangkatan, para jemaah calon haji ini harus mengurus segala sesuatunya sendiri, mulai dari check-in hingga transit, dan baru dijemput oleh panitia haji setibanya mereka di Madinah. Bukan hanya keberangkatan saja yang harus diurus sendiri, kebutuhan lain selama ibadah juga harus dipenuhi sendiri. Beli ihram, kain ihram sendiri, koper juga sendiri. Kalau di Indonesia paketnya katanya ada yang sekaligus koper, sekaligus ihram. Dengan sistem dan fasilitas mirip ONH Plus di Indonesia, biaya keberangkatan dari Amerika paling tinggi hanya $13.000 atau sekitar Rp180 juta. Sedangkan di Indonesia bisa mencapai $20.000 atau hampir Rp280 juta. Melalui telepon dari Madinah, Muhammad Joban dari Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umroh Ar-Rahman menjelaskan bahwa pengeluaran terbesar untuk keberangkatan dari Amerika adalah tiket pesawat. Ya, kalau dibandingkan dengan Indonesia kita lebih murah. Padahal sebetulnya Indonesia mestinya lebih murah, karena di sini tiketnya mahal, tiketnya hampir 3.000-an. Oh, Indonesia kan dekat, gitu kan. Jadi kemarin juga ketemu, kadang-kadang kan juga jamaah kita ngobrol sama jamaah Indonesia, dia ikut maktur, ikut ini, kaget dia kan, oh lebih mahal di Indonesia. Selain itu, mereka juga bisa menunaikan ibadah haji segera, tanpa harus menunggu antrian yang panjang karena terbentur kuota. Langsung saya daftar hari bulan Januari, ya kita langsung di approve. Langsung kita daftarnya April, kemudian respon dari Ar-Rahman Haji itu langsung, jadi saya langsung bisa bayar dan bisa langsung masuk. Menurut Muhammad Joban, kuota haji di Amerika diberlakukan kepada masing-masing biro perjalanan, sehingga kesempatan untuk berangkat ke Mekah selama masih ada tempat dan waktu untuk mengajukan visa. Di Indonesia, sepupu saya nunggu 3 tahun, dari 2016 daftar, baru kemarin berangkat. Apalagi pemerintah Arab Saudi telah memperlunak aturan keberangkatan dari Amerika. Jika sebelumnya visa haji hanya diberikan pada warga negara Amerika Serikat dan pemegang green card, kini para mahasiswa asing dan pekerja asing bisa berangkat haji dari Amerika selama mereka memiliki student visa atau surat izin kerja yang masih berlaku. Dari Washington, Uni Salim dan tim VOA. Hampir kayak makanan India atau hampir kayak Afghanistan, tapi menurutku lebih spicy daripada makanan Afghanistan. Yang penting ada nasi soalnya sih. Karena kita orang Indonesia bisa makan tanpa nasi. Nah berikutnya ada cerita apa nih, Chris? Ya, aku punya cerita nih, Ana. Tadi kita ngelihat gimana orang Indonesia itu berangkat haji dari Amerika ya. Berangkat haji dari bandara di Washington DC ya. Nah, sekarang ini ada cerita juga pemirsa tentang orang Amerika yang belajar agama Islam. Dan ini memang menjadi sebuah tren di Amerika Serikat. Ini liputannya. Northern Virginia Community College yang terletak tidak jauh dari Washington DC membuka kelas studi agama Islam pada tahun 2002 atau setelah serangan 9 September. Profesor Daud Nasimi menyatakan sejak saat itu ada peningkatan mempelajari agama Islam di komunitas non-Muslim. Non-Muslims, when they hear about Islam, especially when they are affected by the media, when media talks about Islam in a negative way, some of them, they say, well, I just became curious. I want to know what this religion is all about. How come this religion, encourages so much negativity or so much, fighting or terrorism or violence? They become curious and they want to come take this course. Tanggapan dari para siswa yang mengambil studi Islam ini juga sama. I took this class so that I could become more knowledgeable about Islam and not just listen to the media and how it just paints Islam in like a bad picture. And then I've also made like new Muslim friends in that class who also like helped me understand the concepts and like the traditions better. Well, before high school, I had no knowledge of the religion whatsoever, but then I started to make a lot of Muslim friends throughout high school, and it was just being around them, being around their families. I always had respect for the culture, but I wanted to gain a deeper understanding of it. Para siswa pun dibawa ke masjid lokal untuk melihat bagaimana Muslim beribadah dan mempraktikkan Islam sebagai bagian dari mata pelajaran. My experience today was very interesting. I'm not used to everybody having their single prayer because I'm from a church, so we all pray together. Coming to mosque today, I've learned that Muslims are not like people who are like private to themselves, like they reach out to the communities and non-Muslim communities. Saat membawakan ceramah tentang ibadah Islam, Imam Masjid pun menekankan pentingnya bagi orang-orang mempelajari keberagaman agama. The message for everyone here is that this is a mosque and it is for everyone. Followers of other religions are also welcome here. Dari Anandale, Virginia, VOA. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, kita istirahat pagi karena masih ada liputan yang menarik dalam dunia kita. Dan masih ada makanan kita juga di sini masih banyak, belum habis. Jadi setelah yang satu ini kembali di dunia kita.